Assalamualaikum, hari ini Dapur Muslimah mau memasak resep ayam suwir kemangi pedas. Bismillah, memasak dengan bahagia. Pertama, saya siapkan ayam bagian dada 500 gram, cabai merah besar 2 biji, cabai merah keriting 2 biji. Cabai rawit 5 biji, bawang putih 2 siung, bawang merah 4 siung. Kencur satu ruas jari, sayur kemangi dua ikat. Setelah itu, ayam disuir-suir. Ini hasil ayam yang telah disuwir-suwir. Kemudian rajang cabai besarnya maupun cabai keritingnya. setelah itu rajang juga bawang merahnya bawang putih dan kencur juga kita rajang bumbu yang sudah dirajang saya masukkan ke dalam blender untuk di blender Ini bumbu yang sudah di blender. Panaskan minyak goreng. Setelah dirasa minyak goreng sudah panas, masukkan bumbu yang sudah di blender, kemudian kita aduk biar merata. Setelah itu, masukkan ayam yang telah disuir ke dalam bumbu, lalu kita aduk merata. Lalu, tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk-aduk. adukan garam setengah, saya enggak makan. Kemudian Setelah itu, saya masukkan kemanginya, kemudian saya aduk rata. Ayam suwir kemanginya sudah masak, lalu saya letakkan ke dalam piring. Ini hasilnya ayam suwir kemangi. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.